Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Angga Pen Art. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas proses pengecetan total Toyota Avanza ya. Dari awal sampai akhir akan kita bahas pada video kali ini. Makanya teman-teman pantengin terus video ini sampai selesai ya, buat tahu hasilnya seperti apa dan prosesnya bagaimana. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, komen, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video-video terbaru dari kami. Selamat menonton, enjoy for this video. Untuk langkah awal yang kita lakukan pada Toyota Avanza ini, seperti biasa kita amplas halus di keseluruhan bodi Toyota Avanza ini ya. Kita gunakan amplas grade 400 sampai benar-benar buram dan kusam. Baru setelah itu kita masuk ke proses pendempulan. Namun sebelum kita amplas, kita tandai terlebih dahulu ya. Kita pilih-pilih bagian mana yang harus kita ketok dan kita dempul, agar setelah diamplas proses pendempulan tidak terbilang sulit ya. Jadi untuk bagian-bagian yang kempot, yang halus-halus lecetnya itu bisa kelihatan guys. Untuk proses pendempulan ini sedang kita kerjakan, kita bentuk kembali untuk bagian-bagian yang rusak ya, seperti bagian bumper, kemudian bagian fender atau quarter belakang di atas roda itu kita bentuk lagi garis bodinya menyerupai bawaannya ya, menyerupai aslinya. Jadi untuk bagian-bagian yang seperti garis nut body atau bagian lekukan itu kita bentuk lagi guys. Setelah proses pendempulan selesai, kemudian kita masuk ke proses pengamplasan. Nah, untuk proses pengamplasan ini kita gunakan amplas kasar dulu ya, baru nanti setelah itu kita haluskan dengan amplas grade 400 dan 800 guys, sebelum kita masuk ke proses penaikan epoksi. Setelah kita epoksi untuk bagian-bagian yang sudah kita dempul, kita amplas, kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar kering epoksi tadi, maka kita pilih-pilih lagi untuk bagian yang masih kurang guys dempulannya. Jadi ketika setelah naik epoksi itu kadang-kadang masih harus kita ulangi guys, agar benar-benar maksimal untuk hasilnya. Nah, setelah kita pastikan sudah benar-benar rapi dan benar-benar rata ya untuk pori-pori yang sudah kita dempul dan kita pelamir tadi, proses selanjutnya kita masuk ke pengecatan warna dasar untuk Toyota Avanza ini guys. Untuk warna yang kita gunakan ini tetap warna hitam ya, namun warna hitam kali ini kita bikin agak sedikit berbeda. Kita kasih seperti glitter ya, namun itu bukan glitter, itu sirralik yang kita tabur di luar guys. Jadi sirraliknya ini tidak di dalam cat namun di luar sebelum naik clear coat. Sangat keren dan sangat gokil sekali. Apalagi kalau terkena panas ya, terkena panas, terkena lampu, itu warnanya sangat benar-benar hidup guys. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang warnanya hitam namun agak sedikit berbeda ya, ada sedikit sentuhan modif-modif, jadi kita bisa gunakan warna seperti ini guys. Selesai kita naikkan warna dasar, kemudian sudah kita jadikan warnanya dan sudah kita amplas halus terakhir ya, kita masuk ke proses penaikan clear coat untuk Toyota Avanza ini guys. Untuk clear coat kali ini kita gunakan sebanyak 4 layer.
Ini untuk layer kedua ya. Untuk layer pertama sudah kita naikkan tadi, dan ini untuk layer yang kedua. Mungkin glossy-nya sudah bisa terlihat ya. Nanti akan kita ulangi selayer lagi, dan untuk layer yang terakhir, layer keempat, kita main agak sedikit encer guna memberikan efek basah dan tekstur kulit jeruknya sedikit berkurang guys, karena jika dia agak sedikit encer, semburannya dapat halus dan bisa meminimalisir tekstur kulit jeruknya. Seperti inilah penampakannya setelah kita naikkan clear coat untuk Toyota Avanza ini guys. Sudah lumayan glossy dan tekstur kulit jeruknya juga sudah tidak terlalu parah ya. Untuk glossy-nya juga sudah lumayan, dan nanti akan kita jemur, kemudian setelah kering nanti akan kita lakukan proses pengamplasan agar bisa masuk ke tahap proses pemolesan guys. Thank you.
Nah, untuk proses selanjutnya yaitu proses pemolesan atau finishing. Setelah kita lakukan proses pengamplasan tadi, kemudian kita cuci terlebih dahulu untuk Toyota Avanza ini, menghilangkan debu-debu yang lengket ya. Baru kita masuk ke proses pemolesan, guys. Untuk pemolesan sendiri kita lakukan sebanyak 5 step karena warna hitam ini lumayan sulit ya menjadikan sampai benar-benar glossy dan bersih itu. Jadi yang terakhir nanti akan kita detailing, guys, untuk bagian eksterior, interior dan mesin, begitu juga kaki-kaki atau kolongan rodanya, guys. Untuk bagian detailing ini juga kita lakukan pemolesan kaca ya. Jadi total kita detailing itu mulai dari body, mesin, interior, kaca, kaki-kaki, kolongan roda, kemudian velg juga kita cat untuk Toyota Avanza ini, guys. Nah, ini sedang kita lakukan proses step terakhir ya untuk pemolesan bagian body. Nanti akan kita cuci dan terakhir nanti akan kita waxing, guys, agar kilaunya itu lebih benar-benar keluar lagi dan warnanya juga lebih benar-benar cantik lagi, guys. Beginilah penampakannya setelah dipoles ya. Ini belum di finishing akhir, belum di waxing. Untuk warna atau tekstur seralitnya juga sudah lumayan kelihatan ya. Bagian lampu juga, selain kita polis kaca keseluruhan Toyota Avanza ini, kita juga memoles bagian headlamp, guys, karena kemarin ini sudah kusam, sudah menguning. Jadi kita amplas halus kemudian kita lakukan pemolesan untuk headlampnya. Beginilah hasilnya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk bagian mesin juga akan kita lakukan detailing. Ini penampakan sebelum kita salon ya. Lumayan parah ya untuk kondisinya, banyak oli ngamis juga di dekselnya. Dan beginilah prosesnya, nanti hasilnya bisa teman-teman lihat. Makanya teman-teman pantengin terus video ini sampai selesai ya. Untuk bagian interior juga kita salon ya, kita detailing, kita bersihkan untuk bagian dashboard, jok, door trim, plafon, kemudian apa aja bagian interior kita bersihkan, selain dari mesin, kaki-kaki yang sudah kita bersihkan tadi, guys. Beginilah penampakannya untuk efek yang dihasilkan dari siralik yang sudah kita lakukan pengecatan pada Toyota Avanza ini. Bagaimana menurut teman-teman? Lumayan keren dan memberikan kesan
beda dari yang lain ya, unik ya, karena jarang memakai tekstur seperti ini untuk siraliknya. Biasanya kan menyatu dengan cat atau di dalam cat. Nah, ini kita kasih di luar. Jadi seolah-olah seperti glitter, namun ini bukan glitter, guys. Ini siralik pelangi seperti video yang sebelumnya sudah kita posting Toyota Yaris ya. Ini sama untuk tekstur atau efek daripada siraliknya, guys. Beginilah hasilnya setelah kita lakukan proses pengecatan Toyota Avanza. Kemudian kita salon untuk bagian mesin, bagian kaki-kaki, bagian interior. Kemudian kita poles headlamp atau lampunya. Kemudian seluruh kacanya juga kita poles dan kita lakukan pengecatan pada velg Toyota Avanza ini, guys. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin bisa tulis di kolom komentar saran, masukan, kritiknya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.